Guys. Gue pengen kenalin kalian nih sama satu cowok ini. Dia tuh kayak beda tau gak sih dari cowok-cowok lain? Memang bedanya apa sih? Ya beda aja pokoknya, kayak dia tuh susah ditebak, udah gitu misterius. Cowok misterius itu banyak ya. Gue misterius, apalagi Atal. Ya gak tau? Ya gak tau sih. Enggak, cuman ini tuh beda deh. Kayak dia tuh misteriusnya banget gitu. Super duper misterius. Jadi ya. Karena misterius, gue jadi sering ngomongin dia. Gue jadi penasaran, tuh cowok kayak gimana. Nah, justru itu gue pengen kenalin ke kalian berdua. Karena kan kalian berdua itu temen cowok gue yang paling deket. Gue? Dua. Ayo, ini siapa sih? Gue. Iya. Ya, gue gak ada. Kayak gue nyerah aja deh, Mike. Iya, mending gue jadi sahabat aja. Tapi gue perlu ketemu dia sekali lagi sih. Emangnya kenapa? Ya mungkin tak beberapa bulan aja sih. Gue juga perlu move on, cari cewek lain. Yang terbaik tuh kita. Ya, mamaku sehat. Mamaku sehat juga. Papa kamu gimana? Papa aku juga sehat. Atala. Ya, mamaku sehat juga. Wah. Hai. Waduh. Hai. Hai Bella. Oh Bella, ini perlu kenalan gak nih kita? Aduh, jangan gitu ah. Lu ngapain sih di sini? Gua duduk ya. Jangan, ya, jangan. Ya, eh, udah. Jadi apa? Yang baru ya? Yang baru apa ya? Baru apa? Lu pikir mobil? Oh iya, iya. Jadi yang lama udah enggak ya? Enggak, ini kenalin. Udah kenalan kan? Kenalan masih baru saya. Kenalin lagi. Oke, dua kali ya. Bella. Ya. Michael. Michael ya. Kelamaan. Enggak lah, udah. Santai. Santai. Jadi ketemunya di mana? Gimana? Jadi kemarin kan gua. Eh, gua enggak tanya lu. Gua tanya dia. Gimana kan? Jadi kenalin gue ke cewek dong. Gue pengen ngerasain punya cewek. Cewek atau cowok? Cewek lah. Kenapa gak Cynthia aja? Aduh. Emang lo gak apa-apa? Sans. Ya kan udah berbulan-bulan gak ketemu dia. Udah ngebantu gue untuk lupain lah. Malah bengong lagi. Enggak, maksud gue lagi mikirin aja. Ya berarti lo mau kan? Kalau cuma buat jalan-jalan gak masalah gue. Ya, gak masalah. Yaudah, gini deh. Nanti kita jalan lagi bertiga kayak dulu. Lo, gue, Cynthia. Gimana? Deal. Okay, man. Gue mau deketin Cynthia deh.
Bagus lah, gitu dong. Boleh kan? Iya lah, boleh. Gini ya men, gue kasih tahu, gue seneng kalau orang-orang yang gue sayang seneng. Amin, amin akhirnya. Tapi gue gak homo ya. Oke, oke, oke. Lu bantuin gue. Cinta, karena ku tahu pasti ini tak boleh terjadi antara aku dan kamu. Hingga di akhir cerita, kau berikan ku sebuah rasa. Maafkanlah ku tak bisa, nanti kau mengerti ini. Salahkah aku bila ku pilih untuk pergi, tak ingin menyakiti dirimu, dirinya. Biarkan waktu yang jawab mengapa ini terjadi. Kan ku pilih semua yang terbaik untuk kita. Cerita, kau berikan ku sebuah rasa. Maafkanlah ku tak bisa, nanti kau mengerti ini. Salahkah aku bila ku pilih untuk pergi, tak ingin menyakiti dirimu, dirinya. Biarkan waktu yang jawab mengapa ini terjadi. Kan ku pilih semua yang terbaik untuk kita. Iya, gue juga gak ada lagi. Gue kan nambah duit dulu deh. Gue ikut, boleh gak? Boleh lah. Yaudah. Yaudah sih, jangan lama-lama. Yaudah, bentar ya. Duluan ya. Abis ini kan kita ke ulang tahun Van ya. Lu udah nyiapin kado belum? Belum sih, Mike. Gua juga sih sebenarnya. Mau cari enggak?
habis ini. Iya boleh. Yaudah. Mau ke sana? Iya boleh banget. Yaudah yuk, cari kado. Kayaknya ada yang harus gue beli deh, lo duluan aja deh cari kado buat Fanya ya. Oh gitu? Iya. Yaudah deh. Ntar ketemu di sini aja. Yaudah, gue beli ya. Apaan tuh? Ada deh. Pasti buat gua ya. Tumben lu baik. Jadi geer banget lo, siapa bilang buat lo? Terus kalau bukan buat gua, emang buat siapa? Guys, gue ke mobil bentar ya. Oh iya. Ya, ambil lagi deh. Tal. Nih, tadi gue beliin sesuatu buat lo. Apaan nih? Lo buka aja nanti. Buka sekarang aja deh. Jangan, ntar aja. Tumben lo beliin gue. Ya, siapa tahu aja buat kenang-kenangan gitu. Kira sampai juga nih sayang. Iya. Gimana asik ya tadi? Acara ulang tahun ya, asik ya. Thank you lo ya temenin. Tau. Hah? Iya. Yeah. Itu apa? Oh ini kado dari Cynthia sih tadi. Buka aja. Paling apa sih, dia juga suka ngasih yang iseng-iseng gitu kan. Surat. Ya udah baca aja lah. Paling dia juga ngepecat aku. Ah. Tal, happy birthday ya. Thank you udah ada di saat gue senang dan sedih. Thank you udah mewarnai hidup gue. Sama bisa menjadi laki-laki yang lebih soleh. Cynthia. Coba kamu pengen liat kadonya gak? Aku juga penasaran sih dari tadi kan. Gelang. Aku tuh sebenarnya udah tahu dari awal tau. Tahu apa? Kalau kamu emang gak pernah sayang sama aku? Enggak, aku sayang kok sama kamu, kamu ngomongnya kayak gitu. Kamu gak akan pernah bisa buka hati buat aku. Enggak, aku sayang sama kamu, kamu jangan ngomong kayak gitu. Ah. Kamu sayang sama aku? Iya. Aku tahu kamu sayang sama orang lain, tahu? Sama
siapa sih? Gak ada siapa-siapa lagi kan? Dari kemarin kita ke Dufan, kita jalan-jalan. Kamu perhatian banget sama Cynthia. Ya kan kamu tahu dia sahabat aku kan? Awalnya aku ngeraguin. Tapi karena adanya surat dan kado ini, aku tahu yang sebenarnya kayak gimana. Tapi kan kamu sayang sama aku kan? Mesti kamu percaya aku dong. Hah? Udah gak mungkin lagi kita jalan bareng, tau? Tapi itu sih kan aku sayang sama kamu. Kita tuh udah pacaran, berarti aku udah. Kita pacaran sebagai status. Tapi hati kamu bukan buat aku. Hati kamu buat Cynthia. Cuma buat Cynthia. Tapi kan kita udah banyak lakuin hal bersama gitu loh maksudnya. Cynthia tuh cuma masa lalu aku doang. Kamu cuma jadiin aku sebagai pelampiasan supaya kamu bisa lepas dari Cynthia. Aku tahu kamu gak benar-benar sayang sama aku. Aku... Tapi kan aku udah sayang juga sama kamu gitu. Cynthia itu cuma sahabat. Emang aku kurang buktiin apa lagi? Bentar, Bel. Kalau kamu sayang sama aku, kamu jangan keluar dari pintu ini. Aku sayang sama kamu, Tal. Aku mau kamu bahagia. Tapi kamu gak bahagia kalau sama aku. Kalau kamu sayang aku, kenapa kamu lepasin aku? Kamu sayangnya sama Cynthia. Thank you, Tal, buat semuanya. Lo kayak sedih sih, Der? Tau lo kenapa? Gue gitu lagi gak enak badan aja sih, kayak. Gila lo! Gue minta maaf. Maaf. Lo masih sayang sama Cynthia kan? Benar-benar sayang lo sama Cynthia. Gue minta maaf. Masih sayang kan? Gue sayang sama dia, ha? Terus lo mau apa? Tonjok gue sekarang! Mau apa? Masih gue! Biarkan waktu